Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang malam ini kita mau ke city center cari makan. Aduh, santung lagi. Kita mau cari makan, nggak tahu belum tahu mau makan apa. Kita OTW dulu. Cus. Kita ke city center jalan kaki karena dekat dari tempat kita. Ada dua. Cukup jalan kaki kurang lebih 10 menit kita sampai, nggak perlu naik taksi. Tinggal jalan, nyebrang, nanti sampai. Itu dia yang banyak lampu nyala, itu dia city center. Ini dia, kita jalan dulu ke sana. Itu city center ya. Kita jalan dulu ke sana, nanti nyebrang ke sana. Oke, ikutin terus, nanti kita lanjut lagi. Waduh, gelap ya videonya. Kita udah berhasil nyebrang, habis nyebrang. Sekarang tinggal jalan lagi. Ini dia. Kita lewatin apa ini ya? Tanah kosong. Di sini lebih dekat, di sana jalannya bagus tapi muternya jauh. Jadi kita lewat sini aja nih. Ini adalah jalan terdekat kita menuju ke city center. Ini tuh kafe-kafe nih. Kafe-kafe cocok buat nonton bola karena banyak TV-TV gedenya, memang kebanyakan yang datang situ mau nonton bola. Ini suasana di malam hari. Tuh banyak di sini. Nah, ini kita tinggal di sini. Di gedung ini. Ini sebelahnya pemadam kebakaran. Dan sana jalan raya semua ya. Jadi enaknya tinggal di gedung kita itu, pertama nih dekat sama mall, pinggir jalan raya, banyak kafe-kafe kalau kita mau nongkrong-nongkrong, lengkap lah pokoknya. Ke mall tinggal jalan kaki, nggak sampai 10 menit udah sampai. Mau main futsal ada tuh di atas, main futsal. Mau nonton bioskop ada, mau makan ada, lengkap. Di sana banyak ini tempat-tempat belanja di sini nih. Jadi kalau kita belanja kita ke sana biasanya di sini. Kalau di sana tuh banyak outlet-outlet apa ya? Outlet-outlet baju, outlet-outlet sepatu, Nike, Skechers, gitu-gitu di sana. Di Today di sana kita mau beli sembako, mau beli apa ya, perabotan, mau beli pernak-pernik apa aja ada di sana, alat tulis. Kita biasanya ke sana. Nah, kalau di city center ini yang kita mau datangin itu kan mall. Nah, di dalamnya ada bioskop, ada tempat fitness, ada food court, ada Carrefour, ada tempat futsal. Capek juga ya jalan. Kita udah mendekati tempat parkirnya. Jadi ini mall ini punya 4 pintu ya. Kita nyari pintu terdekat nih, udah mau sampai. Jadi hampir, bukan hampir sih, semua pengunjung mall di sini tuh pakai mobil. Ya, tuh. Nggak ada di parkiran motor. Sampai udah mau masuk mall. Pintu D, pintu masuk D. Rame banget. Thank you.
Nah, ini dia pesanan kita udah nyampe. Jollibee ya, kita di sini makan Jollibee. Ini dia. Jollibee. Nah, Jollibee ini satu-satunya menu ayam di sini yang kalau kita mesen ada nasinya ya. Jadi selain Jollibee ini, di sini ada KFC, ada McD, McDonald, ada Hardee's. Nah, itu semua menu ayam goreng tapi tanpa nasi. Jadi di sini nggak biasa menu ayam goreng pakai nasi. Nah, mungkin karena Jollibee ini dari Filipina ya, jadi mungkin masih sama kayak apa ya, menu makanannya, lidahnya masih sama kayak lidah Indonesia. Jadi kalau makan nasi, makan ayam pakai nasi. Ini kita pesan yang pedas ya, spicy. Walaupun spicy, kita di sini nggak pakai saus tapi kita pakai sambal. Jadi nggak dapat saus tapi dapatnya sambal kayak gini nih. Ini juga lumayan pedas ini. Jadi kita pesannya ini dia. 2 pieces chicken joy. Nah, ini kita 2 ayam. Nah, terus apalagi rice nih, nasi sama peach mango pie. Nah, ini dia. Ini kayak apa ya? Pie mangga gitu. Enak ini. Ini peach mango pie ini harganya 7 dirham. Ini sekitar 20.000 berarti. Nah, kalau untuk menu ayam ini 2 ayam 1 nasi itu harganya 15 dirham, itu sekitar 60 ribuan berarti. Karena ini menunya nggak pakai minum, kita tadi udah beli minum dulu di luar ya, di Carrefour kita beli. Ini kita beli Pepsi yang 330 ml, ini harganya 2,5 dirham, nah sekitar 10.000. sama air putih ya, harus makan nasi harus minum air putih, ini harganya 1 dirham atau 4.000. oke, jadi total ini 15 dirham 60.000, ini 7 dirham 28.000, berarti 60 tambah 28 88, ditambah 4.000 92.000, ditambah 10.000 berarti 102.000 totalnya ini semua. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung makan aja ya. Habis bersih ya, tinggal sisa tulangnya. Alhamdulillah. Oke, kita udah selesai makan. Sekarang kita langsung pulang aja, udah malam, udah mau tutup soalnya. Udah pada tutup malah. Udah mau tutup. Ya. Sampai ketemu lagi di video yang lain, video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.